pas muncul dewe. Yunus, ini Yunus yang tinggal zaman semana. Senajan pilali-lali masih agar pelali.
Sekolah, izinkanlah saya Wartono dan Revi, wakil dari teman-teman. Akan aku camkan. Bapak, Revi wakil dari teman-teman yang menghadirkan bayangan wajah ayah, ibu mereka masing-masing. Setiap kali aku berangkat ke sekolah ini, wajah orang-orang yang aku kasihi membayangi di setiap langkahku. Pak, betapa aku ingin mengatakan aku sangat mencintai Papa. Aku menyayangi Ibu. Dengarkan, Pak, Bu. Walau seberapa buruk sikapku, aku mencintai kalian. Aku sering membuatmu menangis. Aku sering membantah perkataanmu. Bahkan, sering aku membohongi kalian. Maafkan aku, Pak, Bu. Bayangkan orang tua kami yang sudah renta usia, gontai, melangkah mati-matian mencari-cari nafkah demi anak-anaknya. Panas, hujan, ciorang. Terkadang sering ayah dihina orang. Terkadang sering banget ayah dihina orang. Kadang sering
menderita. Ya Allah, jagalah ayah kami, ibu kami. Jangan biarkan mereka menderita. Muliakanlah ya Allah. Kini Yesus, aku di hadapanmu, Pa. Saya yang aku mengamini dengan tulus muji mari Kang Maha Suci hari ini pinaringan rahmat berkat sedayani. Jangan lupa sholat. Sedaya saminya mulia, pinaringan mering yang agung, bisa membanggakan orang tua. Ramah ibu. Pelajaran 2011-2012 segera dimulai. Dari kelas 9A. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dari nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di SMP Negeri Satu Atap Satu Lelea yang kita cintai ini. Tidak lupa sholawat beserta salam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu, Bapak Guru dan staf TU, yang saya hormati Ibu dan Bapak Wali Murid, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Saya berdiri di sini mewakili kelas 9 akan menyampaikan kesan dan pesan selama bersekolah di SMP Negeri Satu Atap Satu Lelea ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing kami selama 3 tahun dengan penuh kesabaran. Dari awal masuk sekolah ini, kami masih kekurangan ilmu. Dan sekarang, ilmu yang kami miliki telah bertambah. Begitu pula, pengetahuan dan kedewasaan kami mulai muncul. Kami pun meminta maaf kepada Bapak dan Ibu Guru karena kami sering membantah, sering tidak mengerjakan tugas, dan sering tidak mendengarkan jika Bapak dan Ibu Guru sedang menasehati. Dan untuk adik-adik kelas, janganlah kalian mengikuti jejak kami yang buruk.
akan tetapi ikutilah jejak kami yang baik. Belajarlah dengan rajin. Janganlah kalian lelah untuk menempa ilmu, agar kalian bisa lebih dari kami. Semoga adik-adik bisa menjadi orang yang sukses. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Jauh dari hidupku, ku merindu.
menjadi anakmu. Lalu bisa mengharapkanmu.
di sini, di batas kota ini. Ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Dari-Mu, Tuhan kasih tambah.